Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Melemel. Hukumlah aku kerana anakku mengkir janji, beri bayangan hampir bercerai, Ibu Samsul Yusof luar, kata-kata buat Samsul terkedung. Ibu kepada pelakon dan pengarah sensasi Samsul Yusof, Datin Fatima Ismail berkongsi luahan hatinya di media sosial tentang nasib yang menimpa menantunya Putri Sarah Liana. Fatima dalam hantaran terbabit memohon maaf atas tindakan anaknya yang tidak mengutarakan janji untuk menjaga Putri Sarah. Malah Fatima bersedia menerima hukuman atas tindakan anaknya memungkiri janji. Maafkanku karena berjanji, anakku akan menjagamu. Ketika dirimu mohon undur diri, hukumlah aku karena anakku mungkir janji, coretnya di IG story. Terdahulu Fatima mengulang siar hantaran di IG seorang pengguna media sosial ketika perkawinan Samsul dan Putri Sarah. Perkawinan yang sempurna mendapat restu ibu bapa, tulisnya.